Persib Bandung dan Persija Jakarta bersaing untuk mendapatkan bek Barito Putra. Di dalam persaingan dua kubu ini bahkan banyak yang mengatakan, persaingan mereka seperti Barcelona dan Real Madrid di Liga Spanyol. Kedua kubu ini bersaing tak hanya di rumput hijau, klub besar Liga 1 Indonesia juga berkompetisi dalam hal berburu pemain jelang bursa transfer. Pemain yang menjadi incaran ke dua kubu ini adalah pemain bek Barito Putra, siapa lagi kalau bukan Miftah Anwar Sani. Bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia akan segera dibuka pada tanggal 15 Desember mendatang. Dan sudah banyak bermunculan rumor mengenai pemain yang akan pindah ke kubu baru. Belakangan ini rumor tersebut mulai mencuat di kalangan sepak bola nasional. Pelatih Timnas Indonesia juga melirik Miftah Anwar, pemain berusia 26 tahun ini untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Debut Anwar Sani terjadi pada kualifikasi Piala Asia melawan China Taipei, awal Oktober lalu. Dan di pertandingan itu juga Anwar Sani telah berhasil mencatat 1 assist, dan untuk nilai transfer pasaran untuk Miftah Anwar, seperti dikutip dari Transfermarkt senilai 2,61 miliar sungguh luar biasa ya sahabat bola. Persaingan di antara Persib Bandung dan Persija memang menjadi rival baik di lapangan maupun di luar lapangan. Sekian dari saya, Ajalali Sukrep ya bosku.